Saudara Suyadi atau Pak Raden adalah pencipta toko si Unyil dan kawan-kawan. Salah satu tontonan yang sempat menjadi budaya populer di Indonesia. Dari serial inilah istilah Home Pimpa Alium Gambreng dan Cepek Dulu Dong menjadi populer. Pak Raden adalah seniman serba bisa yang sempat belajar animasi ke Perancis di saat tak banyak orang berpikir soal gambar bergerak. Ingat lagu ini? Tahun 1981, film seri televisi Si Unyil mengudara setiap Minggu pagi di TVRI. Lalu, sudah mempunyai janji. Hmm, kita akan main-main nanti. Aku ikut boleh kan bermain-main dengan kalian? Boleh. Unyil, Usro, Pak Ogah, dan Paraden berkelakar dalam petualangan di kehidupan sehari-hari. Kala itu semua tahu siapa tokoh-tokoh ini. Di balik karakter ada pria bernama Suyadi. Ia pencipta sekaligus pemain dan pengisi suara utama dalam seri televisi si Unyil. Kita lebih mengenalnya dengan sebutan Pak Raden. Suyadi menciptakan karakter si agar ada acara mendidik tahun 80-an. Tapi kiprah Suyadi atau Pak Raden tak hanya itu. Lihat ini, tangannya ajaib. Apa yang dipikirkan Pak Raden menjadi cerita dan bisa dinikmati dalam sebuah karya. Ia kerap mendongeng dan melukis. Temanya contoh baik agar jadi pelajaran bagi anak-anak. Apa yang dibuat bukan bakat semata. Pak Raden adalah lulusan seni rupa ITB. Dan di tahun 1961, saat sedikit yang berpikir soal gambar bergerak, Pak Raden sudah belajar animasi ke Perancis. Saya tiga tahun di, di Paris ya. Dan selama itu, atau sesudahnya juga, saya banyak, apa itu menggoreskan kenang-kenangan saya dalam dalam bentuk sketsa ya kenangan yang menyenangkan ada yang tidak menyenangkan juga ada yang bikin geli ada yang bikin kecewa yang bikin ah, geram juga ada semua ada itulah Suyadi selalu mendongeng meski ia sedang berbicara biasa dan kala itu di tengah sakit karena usia yang tak lagi muda ia terus berbagi agar senyum anak-anak Indonesia tetap ada. Tuhan memanggil Suyadi, namun Pak Raden akan selalu bersama kita melalui ingatan dan karya yang membuat generasi di bawahnya tersenyum dan belajar. Tim liputan Kompas TV.